Allah, 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 Allah. Tetapi dari segi pemangsa ini, ada tak bentuk yang pemangsa yang agresif? Ada tak pemangsa yang aktif? Pemangsa yang pasif? Ada tak pemangsa yang bentuk reaktif? Maksudnya, pemangsa yang agresif ni, ya, kalau dari segi definisi, ini kena rujuk pada pakar lah. Pemangsa yang agresif ni ialah, dia asyik mencari mangsa-mangsa, the next one, seterusnya. Senantiasa bergerak. Dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti. Mangsa yang pasif pula adalah, dia kadang-kadang kontrol, kadang-kadang tak boleh kontrol. Mangsa yang pemangsa yang reaktif pula adalah pemangsa yang berbentuk lebih kurang kepada bila dia nampak ada orang yang ada specific look. Okay? Yang menepati ciri-ciri dia. Baru dia terangsang. Baru dia jantung dia berdebar. Syawah dia naik dan sebagainya. Ada tak macam tu? Dia bila cakap tentang tentang ada pemangsa yang memang very agresif. Maknanya hidup dia memang mencari je. Sebab sebab tu antara kita tengok macam mana seseorang tu, kalau kita contoh, kita ambil contoh grooming, sexual grooming. Peringkat pertama, benda pertama yang dia buat adalah targeting. Dia akan cari mangsa. So mangsa ni, dia akan ada ciri-ciri tertentu sebab dia tak boleh sebarang mangsa. Ha, kalau dia kalau sebarang mangsa juga dia akan membahayakan diri dia. So biasanya dia akan pilih, dia akan buat targeting dia. Targeting apa yang biasa dia akan ambil, dia akan cari mana yang kita kata vulnerable lah. Kan? Ha, mungkin dari sudut apa? Dari sudut mungkin physical ataupun mental disabilities. Kan? Kalau kita tengok orang tu mungkin dia kurang, kurang kita kata lurus bendul. Kan? Orang macam ni memang akan, akan mudah. So sebagai mangsa, pemangsa pun dia akan target. Akan targeting. Dia akan tengok juga mungkin single parent family. Kan? Ha, contoh single parent family. Ataupun mungkin baru saja bercerai. Ataupun dia tengoklah siapa yang vulnerable. Kan? So, sebab tu pada saya, dia mencari pun, dia akan betul-betul target. Dia tidak akan secara rambang dan rawak. Melainkan kes-kes yang melibatkan macam contoh rogo dan sebagainya. Yang itu pun juga juga melihat kepada peluang. Dia akan melihat detail kepada peluang. Bila peluang tu ada, kan? Bila peluang tu ada, walaupun kita katakan, katakanlah orang tu pakai tudung labu sekalipun, contoh. Tetapi peluang tu ada. Peluang tu ada macam mana? Suasananya sunyi, tidak ada orang, CCTV tak ada. Kan? Jadi itu akan memudahkan. Apa lagi? Dia akan tengok dari sudut contoh kan, orang tersebut, mangsa tersebut, low self-confidence. So pada saya, dia akan lebih kepada pemangsa tadi. Sorry, mangsa tadi. So kalau mangsa itu memang nampak betul-betul mudah, kan? Mudah, vulnerable, maka itu sebenarnya akan akan menyebabkan seseorang itu akan sama ada lebih lebih agresif ataupun sebaliknya lah. Jadi memang dia bergantung kepada, apatah lagi contoh kan, apatah lagi, mangsa ni adalah orang yang sangat memerlukan, keperluan emosinya sangat tinggi, tengah dalam keadaan sangat-sangat memerlukan dan memerlukan bantuan. So pada saya ialah, dan ini juga berkait juga dengan kedudukan pemangsa tu sendiri. Kalau pemangsa tu adalah seorang yang berpangkat, seorang yang ada jawatan, seorang yang ada nama, ada pengaruh, kan, maka ianya akan akan tengoklah, maknanya kalau kalau dia agresif, kalau dia ada pengaruh agresifnya, dia, dia macam ni, apa saja yang tidak mengancam dia, maka lebih mudah akan dia buat. Kan? Be agresif ke ataupun mungkin reaktif ni bergantung kepada rangsangan. Bergantung kepada kepada respon mangsa. So, sebab tu bila kita faham tentang bagaimana proses ni berlaku, kita akan tahu kenapa orang tu dewasa kot, dah matang kot, tapi kenapa masih lagi jadi mangsa. Sebab apa? Sebab target tu betul. Target tu betul. Dan benda ni bila kita kata learn, learn behavior, maknanya dia belajar semakin lama semakin matang, semakin cekap. Ha, semakin lama semakin cekap. Kan? Sebab apa? Pertama dia akan target. Kemudian, saya, boleh saya cerita pasal-pasal ni, pasal bagaimana proses tu berlaku. Kebiasaan boleh, itu. Yang kedua adalah apabila dia dah target, dia akan pergi kepada gain trust, gaining trust. Gaining trust ni paling penting. Sebab apa? Bila ada kepercayaan, kita akan serah segalanya. Contoh kalau bro percaya saya, saya minta duit bro bagi. Tapi sekarang tak bagilah, mungkin kurang percaya sikit, contoh. Contoh. Because of kepercayaan. Dan ini proses yang kedua ni yang dibina ni. Kan? Dibina supaya apa? Supaya mangsa tadi akan ada kepercayaan yang tinggi kepada pemangsa. Kan? Pemangsa peringkat awal dia akan kumpul maklumat dulu. Dia akan kumpul. Cuba memahami mana soft spot yang ada pada pada mangsa. Nah, soft spot yang ada pemangsa. Yang ada pada mangsa. Dan
Dan bila proses kepercayaan tu dah ada, maka lepas itulah akan lagi mudah untuk apa? Untuk dipenuhi keperluannya. Mangsa tadi kan adalah orang yang vulnerable. Macam saya cerita kes budak tadi. Budak tadi adalah seorang anak yatim. Budak tadi adalah seorang anak yatim. Kan? Jadi bila anak yatim, dia ada, dia hilang father figure lah. Dah tak ada ayah kan. So, dia vulnerable kat situ. Kan? Vulnerable kat situ. Jadi mudah untuk dimanipulasi. Dengan syarat apa? Dia akan dipenuhi keperluan emosi tadilah. Keperluan emosi tadi. So, bila dipenuhi keperluan emosi, contoh kan, keperluan emosinya dipenuhi. Macam mana? Contoh, dia jadi pendengar yang baik. Contoh, jadi pendengar yang baik kan. Kan? Orang ada masalah datang jumpa saya, contoh. Kan? Maaf saya sebut, sebagai kaunselor pun sebenarnya kan, Bro Fidos, orang yang datang sebenarnya orang serah diri. Orang serah diri. Maknanya kalau contoh kita ada niat jahat nak manipulate, memang boleh manipulate. Tambah-tambah lagi kita faham tentang bagaimana cara berfikir orang, bagaimana keadaan emosinya bagaimana. Jadi contoh, kalau contoh saya nak buat sesuatu yang jahat, saya penuhi keperluan emosi dia. Tanya khabar macam mana, keadaan okey ke tidak. Kan, mendengar, ada masalah, ada empathy. Kan, kawan tu urus emosi dia, dapat urus emosi dia. Bila dapat urus emosi dia, keterikatan makin tinggi. Kepercayaan makin tinggi. Bahkan apatah lagi kalau contoh saya bantu dari segi material. Kan, kadang-kadang susah pun semua. Saya bagi duit. Contoh, saya bagi duit. Kan, saya bagi hadiah. Maka dia akan semakin mendalam. Tinggi kepercayaan, tinggi keterikatan. Dan selepas itu baru dia pergi kepada apa? Asingkan mangsa. Asingkan. Macam mana nak asingkan mangsa ni? Kan? Maknanya apa yang kita cerita ni kita berdua je. Jangan cerita kat orang lain. Kan? Apa yang kita cerita itu ayat biasa tu. Kan? Kan? Saya, dia cakap dengan berpuluh mangsa benda yang sama. Benda yang sama. Benda yang sama. Bahkan saya nak kongsi rahsia dengan awak. Saya cerita dekat awak je. Jangan bagi tahu kat orang tau. Ini rahsia melalui dia tau. Kan? So, berkongsi rahsia ni satu benda yang besar tau. Sebab contoh, bila kita kongsi rahsia kita dengan orang tu, tanda kita rapat dekat dengan orang tu, tanda kita sangat percaya pada orang tu. Orang tu pun sebenarnya dia akan rasa, oh ya Allah, aku ni dihargai, dipercayai. Sebenarnya. So, bila begitu berlaku, kan, dan bila sebut rahsia, maka itulah akan ada, dan ada kepercayaan tadi kan, jadi maka akan dirahsiakan lah. So, daripada situlah akan bermula bibit-bibit untuk menjadi pemangsa lah, dan dimangsakan lah. Allahuakbar. أنت وهاب العطاء.